laki-laki di mana-mana sama saja. Dan rasanya mustahil bagiku untuk menemukan cinta di sini. Laki-laki di sini hanya ingin ditemani untuk tak lebih dari semalam dan lalu pergi. Tapi sekarang, biar aku menceritakan sesuatu tentang diriku. Sebenarnya aku pun menyimpan kerinduan pada sesuatu yang dulu kumiliki dan sekarang telah pergi. Ketika aku tidak tinggal dalam fantasi laki-laki mengenai perempuan sebagai pemenuh hasrat, perempuan sebagai penawar dahaga yang tak bisa dipuaskan oleh sekedar air, hanya untuk menemani mereka ketika siang berganti malam, ketika orang-orang datang dan pergi. Dan semakin aku menyadari bahwa waktu akan terus meninggalkanku sendiri. Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain menerima. Seperti semua yang telah menghilang dalam hidupku, dan entah kapan akan kembali. Setidaknya aku pernah memiliki saat-saat bahagia ditatap dengan penuh cinta oleh sang kekasih. Dan untuk saat-saat bahagia itu, aku berterima kasih pada satu yang membuat segalanya terjadi. Kepada satu-satunya yang bukan omong kosong dan membukakan mataku atas keajaiban hidup. Ketika manusia lahir dan lalu mati. Biarkan aku hanya menjadi penonton yang sesungguhnya. Kudoakan kalian semua panjang umur dan hidup bahagia. Dear Gil, ini adalah suratku yang terakhir untukmu. Hari ini adalah hari di mana aku akan melangkahkan kaki untuk melepas masa lajangku. Ketika orang tuaku menuntunku dalam doa-doa mereka. Sebelum aku menjadi istri seseorang, tapi ia bukan kamu.
dan bersamanya aku akan mengarungi kehidupan. Sebuah kehidupan yang sepenuhnya dibangun di atas dasar cinta, rasa percaya dan kesetiaan. Seperti yang dulu pernah kita miliki. Pernahkah aku bertanya padamu mengenai cinta? Dan apakah yang selama ini kita rasakan itu cinta? Aku rasa aku tak akan pernah bisa memahaminya atau mengungkapkannya dengan kata-kata ataupun sekedar memimpikan jawabannya. Pernahkah kau bermimpi kalau ini bisa terjadi pada kita? Seperti pada suatu hari yang cerah di masa lalu, ketika kita masih sama-sama naif, muda dan bodoh. Ketika kita sama sekali tidak mengerti bagaimana dunia bergulir, namun kita bisa terus berada di dalamnya. Dan ada hari-hari di mana aku merasakan cinta memenuhi udara, dan dadaku terasa penuh olehnya. Ketika dengan ajaib, cinta menuntunku pada sebuah hati yang hangat, terukir sehalus benang-benang pada sarang laba-laba. Namun ketika aku singkap benang itu, kau tak ada lagi di sana. Dan akhirnya aku memilih, bukan demi cinta pertama, tapi untuk merayakan kesempatan-kesempatan kedua. Kesempatan untuk melukis kanvas hidup dengan warna-warna cinta, hujan dan bunga, kerikil, angin dan lagu-lagu, baik dalam suka dan duka, dalam muram dan tawa. Udah mah kenyang, udah 3 kali. Lalu kita akan sampai pada suatu masa, di mana masa lalu akan tetap menjadi milik kenangan yang memeluknya. Dan masa depan akan seindah matahari pagi yang bersinar keperakan menyinari rambutmu. Dan akhirnya aku tahu, cinta adalah ketika seorang pria membuka tirai yang menutupi wajahku, dan aku menemukan senyuman di sana. Bukan hanya di bibirnya, melainkan juga di hatinya.
Dan pada detik itu, tak ada lagi yang kuinginkan selain menghabiskan sisa hidupku dengannya. Menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam waktu. Thank you.